Berkata Al-Habib Muhammad bin Salim bin Abdir di dalam kitab dia Tazkiratul Hadramiyah Fima yajibu ala nisa fil umuri diniyah. Sehingga lah berkata dia Nabi Allah Musa dan Harun. Nabi Syu'ib ini mertua kepada Nabi Allah Musa AS. Musa dengan Harun ini adik-adik. Ada kata sepupu. Dia ini dah satu masa sejamiah Nabi Allah Syu'ib sebelum itu lagi. Tetapi sumpah dengan Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Musa cerita dia lagi. Cerita Nabi Musa ini disebut dari Al-Quran. Dari banyak surah disebut cerita Nabi Musa. Bila pula Al-Quran cerita Nabi Musa duduk gojok dengan Fir'aun. Itu Helu dia Nabi Allah Musa. Bojahaknya rasa soalnya Fir'aun. Yang gojok itu cerita. Cerita Nabi Allah Musa bermula dengan satu mimpi. Itu bermimpinya Fir'aun. Fir'aun pada masa itu dipanggil Ramses. Fir'aun Ramses bermimpi keluar daripada cahaya daripada perkampungan Bani Israel. Di Mesir ini ada dua kabilah. Pertama kabilah Fir'aun dipanggil kabilah Kiptiyah. Kiptiyah ini maknanya sesek Fir'aun. Kedua Bani Israel. Bani Israel ini kobi ahli kita. Tetapi pada masa itu Kipti yang menguasai Bani Israel ini jadi hamba kepada bangsa Kipti pada masa itu. Maka satu kali Fir'aun bermimpi tengok cahaya keluar daripada perkampungan Kipti. Itu cahaya. Maka cahaya itu menuju ke istana dia dan menghancurkan istana dia. Dia pun bangun pagi-pagi suruh orang tak mimpi. Maka marilah tu bomo dia tu kamu dia tu nuju dia mari mentapi mimpi mari. Katanya menteri dia katanya ahli nuju dekat dia nama. Dia kata tu aku akan muncul seorang pemuda daripada Bani Israel. Dia akan besar dan mempengaruhi kaum Bani Israel untuk menghancurkan kerajaan tu. Dia dengar lagu tubuh, dia pun buat keluar. Waktu itu istihar, waktu itu surat. Waktu itu arahnya daripada pekok, daripada Fir'aun sendiri. Bani Israel itu tak duduk, suami istri tak duduk. Takut lahir duduk. Dia tanya pula tu lahir itu, tak lahir lagi tu itu. Tapi akhir lahir. Maka dia istihar, Bani Israel, suami istri tak duduk sekali. Takut lahir, dia lagi lagi, pemuda sahaja. Keduanya, ada anak lelaki, kalau jumpa, kalau ada orang itu juga, boleh anak tengok. Kalau anak lelaki, bunuh. Tinggal anak perempuan satu. Bagi Israel. Nyawa lagu itu, bertahun-tahun. Puluh tahun. Akhir sekali nak jadi cerita. Nak jadi kau cerita, nak lahir Nabi Allah Musa AS. Apabila dia buat istihar lagu itu, boleh kata susu lah. Nah, Bani Israel ini tak ada koyata. Tak ada koyata. Maka bayi-bayi orang lelaki dibunuh, bayi-bayi perempuan tinggal itu lagi. Maka Fir'aun ini dia ada seorang kita kata pembantu pribadi dia. Dia ambil seorang pemuda daripada Bani Israel. Kerana hamba pemuda ini itu ayah Nabi Allah Musa AS. Yo kijo Elia tunggu Fir'aun kai tidur. Bagai tapa nyamuk kau kabel yo, bagai gibah kau kabel yo. Fir'aun tidur. Yo paling cayo sekali. Bani Israel ni bagai jago yo. Tunggu pak kok? Sebab ayah Nabi ini mukul yo cuma. Ayah Nabi Allah Musa ini setia orang yang menjadi ayah pada bapa kepada seorang Nabi. Mukul ke Nabi ya. Ini ke Nabi ya tu. Imukul yo dari jauh.
Maka Fir'aun buat jadi PA dia. Duduklah kawan tu bahagian tak banyak untuk tunggu bahagian kita. Nama nanti kecil ke mek, kau kabur dia tak tahu lah. Nama kita dia lah. Maka tak penting. Untuk Tuhan nak elak eh. Tuhan nak kata, Nabi Musa ni kena lahir. Apabila laku tu satu malam nama Fir'aun ni tu. Kau ayuh Nabi Allah Musa tunggu. Sebelah Fir'aun. Sebelah kursi, ni Fir'aun duduk tidur. Tidur. Tunggulah kawan tu. Tiba-tiba mak dia, mak Nabi Allah Musa alaihi salam daripada rumah. Eh dia kata sudahlah kita tak teher ni. Mak dia daripada rumah pergi, pergi cari ayah dia. Dia lek istana Firaun. Hari tu Tuhan nak takdir kata, dia Tuhan takdir tak boleh nak halal. Jenera pegawai-pegawai dia. Hok bahagia tunggu makan maggi kau lagu mana selok tidur. Hok bahagia pergi lembi, pergi gapo dia tidur terkeke. Kawe tu jadi naik masuk mudah jumpa cari pintu akhir sekali jalan-jalan naik masuk dalam bilik Firaun. Masuk dalam bilik Firaun, terkejutlah tok laki dia, eh dia mau masuk lagu mana kata? Pegawai penuh benar ni lagu mana dia mau boleh masuk kata? Tak tahu bah jenera belaka, kita tak sihir kata, marang kerapu dok tak ada marang kerapu piramli tak ada. Jenera belaka. Patu dia mau pergi jauh-jauh ni pek dua apa tengah-tengah malam. Bini dia kata, kita nak abel, nak ada main kekal dinding lagu tu. Lama dah kita abel tak tidur sekali. 10 tahun dah kata lagu mana kata. Eh, jangan buat gua. Fir'aun. Dah sebelum. Dah tidur. Fir'aun dah tidur. Jangan buat minta benda pelik-pelik gak. Masa tak pernah sabar Allah pelik sungguh kata. Dok main tarik kain tu gak. Ngau, ngau tu gak. Bahaya kucing ni sungguh. Nama kekal kaki sodoh. Akhir sekali tidur sebelah Fir'aun. Oh, Tuhan nak ino. Tuhan nak kata kalau takdir dia. Halal setara mana. Tidur sebelah Fir'aun. Takdir tidur malam tu lekat selalu benih. Lekat sebelah benih. Derah-derah kawan tu unggah. Boleh siapa hajak dia tu. Gak klik. Klik-klik rumah. Klik rumah lekat anak. Ah, sudah beranak. Dia ingat saja-saja ya. Tak? Lekat anak. Ayuh Nabi Allah Musa alaihi salam bangun. Dua-dua tunggu. Kontrol macu dia ni, kontrol macu. Ah sudahlah, ketara dia kata sudahlah. Fir'aun dia sebelum mano. Fir'aun pun bangun. Fir'aun tengok muka ayah dia. Eh, bapa muka mu jadi lagu ni? Muka dia tidur ke? Heh, nampak muka pucat. Benih kenabian itu turun dah dari sulbi, daripada sulbi dia masuk ke rahim ibu dia. Muka dia jadi tak comel sempat dulu. Eh, apa muka mu pagi ni aku nampak pelik kata Fir'aun. Kau aku baru bangun tidur Fir'aun kata. Aku tak nampaklah mana mu nampak. Oh. Eh, pelik sungguh nampak mu apa jadi tak semaklah mana kau mengejut gapo dia. Mu demam kau. Mu sakit kau. Mu tak cukup tidur. Eh, katanya dak. Ya takut dah. Takut Fir'aun perasa. Oh, sudah kata apalah sudah. Nama. Apa benih nabi itu masuklah rahim bini dia. Fir'aun tak perasa. Pakai lagu tu lah. Akhir sekali pas beran pas sebulan. Dua bulan, tiga bulan. Akhir sekali beranuklah Nabi Allah Musa alaihi salam. Tiap-tiap hari tentera Fir'aun akan buat rah. Beresok. Setiap rumah. Kalau nampak bunyi ada air panah, suara budak. Tok bidai kau pergi rumah siapa-siapa dia. Ya cek selalu. Akhir sekali takdirnya beranuklah Nabi Allah Musa alaihi salam. Beranuk tu, kakak dia sore ada. Kakak Nabi Allah Musa dengan mak dia. Beranak tu tak tahu nak buat lagu mana. Ya beranak Nabi ni lagu lain tak serupa dengan beranak manusia biasa. Tak sakit mak dia. Berlepas pada beranak tak ada kata jadi sakit. Kata-kata. Beranak pun dia beranak lagu tu lah. Tak jadi macam berat serupa. Lepas pada beranak bertelai orang buat periksa. Ah sudah kata. Mati dah kata lagu ni sudah. Anak-anak jatai boleh. Anak jatai pula. Maka ketuk pintu. Gedung. Ni ada orang beranak dah sini. Gedung. Polis. Askar. Ah sudah lah kata matilah kita kata. Kakak dia tak tahu lagu mana mek. Kita nak tak mana ni mek. Sudahlah kata. Katanya mak dia tak tahu lagu mana. Nyo buka kau tu. Tempat orang bakar ye. Bakar. Tengok bakar roti tu gelung. Kalau kita roti payah dia tu. Nyo ambil letak Nabi Musa dalam tu. Dah tak tahu dok fikir nak letak mana. Nyo letak dalam dapur. Koci kelekat Nabi Allah Musa dalam dapur tu. Oh, koci tu gak masuk. Cek tak jumpa cari. Eh, tapi ada orang beranak ni. Ni kain kalau kobel lagu ni ada orang beranak ni. Eh tak ada. Kain selap amu sesak peluh kata Allah. Wak akhir sekali nyok kecek. Tak jumpa cari. Askar tu kata nak. Tak ada kali. Tak apalah kalau amu jumpa jaga kata. Tubik kau dia.
Tobik jauh sikit tu gak. Mak Nabi Musa terkel pergi cari dapur. Saat ni dapur. Terkel lah kawan tu. Peruk pergi buka-buka. Ambil tengok Nabi Musa duk soka. Kak. Dalam tu. Soka. Nama bukan kata panah gelepar apa. Nabi kan. Bawa api tu biasa. Ya bagi dia. Soka Nabi Musa. Derah-derah ambil dia kata. Oh kata. Mak dia kata ke mana gini ni. Askar tu iwani dah kata. Kalau jumpa jaga buat kita. Gini yang kita tak boleh pegang ada adikmu ni. Peranyuk lah dia. Mak dia kata kita peranyuk lah Nabi Musa. Ayah tak boleh ni kata. Kalau tidak mari sekali lagi kena sudah lah kata nak jawab lagu mana. Katanya mak dia, buat mari baku. Baku. Letak adikmu peranyuk lah sungai. Rezeki dia kalau dia boleh hidup-hidup, kalau dia mati-mati. Kakak dia pun kata nak kata mana mak kita pergi lah peranyuk. Nih peranyuk pergi. Senyak-senyak kalau itu. Unggah lah. Buatlah buat lelok gapa pergi tepi sungai peranyuk. Ya mesti ni sungai ni yang paling besar sekali. Sungai ni ni lagu ni. Ni istana Fir'aun. Atas sekali. Sungai ni dia akan ngalir daripada istana Fir'aun. Dalam istana dia ada tahmil larangi bagi maisuri dia. Maisuri dia nama Asiyah binti Muzahim. Ni isteri dia pertama. Paling dia sayang boleh kata. Ni bakal kalau anak dia menjadi tuiku lah. Menjadi raja lah. Ni isteri pertama dia. Duduk dengan Fir'aun nama Asiyah binti Muzahim ni. Comel soho. Orang baik, orang berjuru. Boleh kata 390 darjah dengan Fir'aun. Fir'aun ni pala jahat. Bini dia warak berjuru kakak nu. Penyayang pula. Sungai ni ni mengalir daripada tamil larangi Siti Asiyah ni. Asiyah binti Muzahim. Barulah dia turun. Dia turun ke sungai besar. Maka kakak Nabi Allah Musa alaihi salam bawa Nabi Allah Musa. Peranyuklah. Letak dari sungai. Minta maaf lah kata kakak tak boleh nak cara. Mak tak boleh nak cara. Suruh Tuhan lah. Nama. Letak. Letak. Anak dia, adik dia tu ke air sungai lagu ni. Ngalir kat anu lah dia. Pergi kat anu. Ni istana Fir'aun. Tentu tak pergi lah istana Fir'aun. Muka dia pergi kat anu. Muka air sungai. Kaya mengalir kat anu. Tak takdir Tuhan. Hijau air Tuhan. Dia Tuhan nak buat ni. Air laju betul kau ni. Naik. Gapo dia? Baku, baku Nabi Allah Musa tu baku tempat naik. So, nak capa tak leh doh. Kau jauh. Kau jauh. Ah sudah. Tengok istana Firaun di atas. Tak ada apa. Weh silak kerong apa buat lagu mana rasa? Rasa air laju kau ni apa? Tekak tarik. Kibah apa? Kau naik. Ah sudah kata apa lagu mana siapa dia tarik? Akhir sekali tak boleh nak kata lagu mana. Nak kai-kai, ambil kayu, tarik. Dia pergi ke anu. Dah pergi. Kau naik. Ah, sudah kata Nabi Allah. Akhir sekali kakak dia klik. Oh, ya aku mak dia. Sudah, mak. Kita peranyuk dah, mak. Mak suruh kita peranyuk dah adik kita. Cuma pelik sungguh tak ada. Air tak anu. Jadi dia naik ke atas nu istana Fir'aun, mak kata. Ah, sudah, mak dia kata. Sudah. Tapi mak adikmu ni pelik. Saat ni mak buh dalia puyuk pun dia suka selok. Ni pergi je kali kedua dah pulak tengok Nabi. Nabi ini kalau benda pelik yang berlaku sebelum dia mengaku jadi Nabi. Nabi Musa sebelum dia jadi Nabi lagi. Ada banyak dah benda pelik dipanggil irhas. Nih, benda pelik ini bagi Nabi sebelum dia mengaku jadi Nabi dipanggil irhas. Macam Nabi Muhammad dipayung oleh awal sebelum dia mengaku jadi Nabi lagi. Pokok-pokok wisalai kepada dia sebelum dia mengaku jadi Nabi lagi. Maka waktu dipanggil irhas. Nih. Naiklah. Slow. Akhir sekali masuk dalam istana larangi. Kole larangi. Asiyah binti Muzahim. Tengah-tengah duk main Asiyah tiba-tiba mari baku. Oh daya-daya dia pergi tengoklah. Allah dia kata tuiku. Ada budak kecil dalam ni. Maka Asiyah ni dia duduk dengan Fir'aun, tak ada anak. Nikah lama, tak ada anak. Kerana setiap kali Fir'aun nak tidur dengan Asiyah, maka Allah Ta'ala buat seekor setan. Yang berupa dengan Asiyah dan Fir'aun tidur dengan setan tu. Asiyah tak pernah tidur dengan Fir'aun. Dia masih darah sehingga dia meninggal. Dan dalam riwayat kata dia akan berkahwin dengan Nabi kita. Ya akan berkahwin dengan Nabi kita di dalam syurga. Atu Asiyah binti Muzahim. Apabila tak ada anak dengan Fir'aun. Maka apabila tengok budak. Orang tak ada anak tengok budak. Kohomnya apa? Bukan ada setengah tu. Kohomnya apa? Tak minat tengok budak. Ada juga.
Maka tengok budak tu katanya daya tu aku kata budak jatah ni comelnya. Dia pergi terkel. Oh comelnya Nabi. Nabi aku lain muka dia. Comel dia jadi pelik. Oh jatuh hati selalu kat budak ni. Pegang rapat-rapat dia. Oh comel-comel. Dia tak khabar dah. Lah ni suami dia Fir'aun istihar kata semua anak jatah kena bunuh. Daripada bangsa Bani Israel. Oh dia tak cara dah. Tengah duduk main suka lagu tu. Fir'aun masuk. Oh, Fir'aun masuk jumpa bini dia. Ah, awak dua kabar dia tu suka-suka. Kita jumpa benda apa? Jumpa kabar dia. Anak lelaki. Oh, senyap Fir'aun. Mana tengok? Fir'aun tengok Nabi Musa tertarik juga. Muka comel Musa ni. Oi. Tapi muka dia kata dah, semua anak jantan kena bunuh belaka. Eh, bunuh. Anak jantan ni, Bani Israel ni, bunuh-bunuh. Askar mari bunuh. Tapi ia segodoh tertarik dah dalam hati dia muka Nabi. Bunuh-bunuh ambil. Nak rebut dengan Asiah. Asiah ni dia bisa retina ni bisa air mata dia. Nama bisa air mata dia. Jerit dode pergi anak. Dia kata abe nak bunuh orang lain. Abe pergi dia bunuh. Ambo malah masuk capur dah urusan abe nak gapo dia. Tapi hok ni wi lah kat ambo. Sore ni. Ha tengok Tuhan awak. Neh Tuhan awak cerita nak kata. Dak. Tu sebab tu orang kata tempat paling selamat adalah tempat paling bahaya. Tempat paling bahaya itu adalah tempat paling selamat. Dalam rumah Fir'aun. Maka Asiah kata be, hok lain abe nak bunuh tak apa, hok ni wik kita be. Kita yo nak cerita habis. Abe kita duduk lama dah kata abe tak ada anak, abe ni kakak gapo dia. Yo ayo cerita yo. Gosok kali abe dia rasa macam bersalah. Ha tengok Fir'aun pun rasa bersalah kena kena ngepek ko bini. Senyap tak kata gapo dia Fir'aun tu dah habis gitu. Kena ngepek ko bini tu pakai nak kata lagu mana tak apa. Sore ni bo jumpa sore lagi bunuh. Sore ni apa benar. Hok ni istimewa buat awak. Hari ni anniversary kita kali. Nak ah kali. Ah ambo ambil sore. Tak apalah. Hok lain pun ambil. Bo dah ambil. Tapi Fir'aun ni ya sego muka Nabi dia jadi sego sego kena juga tapi muka nak bunuh juga. Besarlah Nabi Allah Musa di dalam istana Fir'aun. Seperti seorang putera raja tak keluar. Duduk dengan kemewahan Fir'aun. Fir'aun tak wiga apa dia. Fir'aun saya kepada Nabi Musa. Dah muka anak bini dia saya. Bini dia saya tu gak jadi anak kakak kita-kita pun. Fir'aun tu naik jadi kuda. Musa buat kuda buat apa dia. Musa, Nabi Allah Musa tak minat kepada Fir'aun. Setiap kali ayah dia pergi, nyok sepak ayah dia lah. Nyok tarik. Fir'aun ni janggut dia ni orang itu manik lah manik. Dia sarung manik. Jadi manik. Oh, naik Musa pegang nyok retuh pula manik nyok apa dia kata Musa, katanya Fir'aun apa ni budak ni jadi tak minat kat hamba. Nama minat kok ibu dia ya. Apa hamba ni depek sangat ko. Tengok muka sengih, muka baca backing lagu tu kau anu. Akhir sekali besarlah. Apabila besar ni Nabi ni pembesaran dia lain daripada orang lain. Pembesaran budak setahun serupa pembesaran dia 3 bulan baru. Jadi oh dalam istana gegel kata anak ni bijuk sangat. Budak ni nampak bijuk sangat. Dahlah semak bijuk dah pula kata lagu mana ni. Maka menteri dia. Ha menteri ni bahaya juga orang bawah kita. Kadang-kadang kita ni baik dah. Orang bawah kita ni bahasa jenis khianat. Dia kata tu aku. Hamam lah. Hamam. Nama Hamam ni menteri dia. Menteri dia ni kepala pengak ni. Fir'aun nak jadi baik pun dia kata jangan tu aku. Ni kerja Fir'aun. Kerja Hamam. Dia kata tu aku. Tu aku perasaan kata. Perasaan apa dia? Anak akak tu aku tu lah. Musa. Apa dia dengan dia? Kenapa tak dia bijak pelik? Pelik pada orang lain kata. Budak-budak kalau setahun tak uti lagi. Tak tahu alik-alik jatuh. Nama? Tengah duduk mengakuk lagu ni. Budak umur 2-3 bulan baru dia tengah mengakuk baru kata. Ni kata supaya budak setahun dah budak gini kata. Ah sudah. Maka Fir'aun jadi mari fikir tak boleh dah. Ah sudah. Menteri dia ya. Ambo takut-takut hok ni ya ke jadi rapah kerajaan tu aku. Ping selalu. Fir'aun mari semula cerita lama dia. Dia pun jadi sudah gelisah. Tak boleh nak tidur dah tu. Tak boleh nak tidur sudah. Dia pun satu kali dia panggil. Panggil Asiah. Tak soyak ke Asiah. Buat mari Fir'aun mari Musa saja. Musa masa tu tengah mengakuk baru. Katanya Asiah habis nak buat apa dia habis anak kita. Adalah kerja orang jatuh tak sudah capur kat. Nama. Kecek tak kecek backing.
Katanya abang dia, jangan buat benda pelik be. Jagalah. Ha. Dah be Asia. Jangan buat anak pelik-pelik kata anak kita ni kata. Katanya Nabi Musa mengatanya Firaun, "Dok, ambo nak uji dia ya." Tahu. Iwak mari Mekah makan ni so. Buah-buah eh dengan buah baru. Buah tamar dengan baru. Buah tamar dengan baru dekat-dekat nak serupa juga. Tahu. Munggu buah tamar dekat-dekat nak serupa dengan baru. Kan warna hitam lagu tu tapi hok ni baru api. Letak dua tu suruh Firaun suruh Musa, Nabi Allah Musa mengakuk. Mengakuk pilih hok mana. Nak dapat cidik kodok. Budak besar ni pandai kodok. Sebab kalau budak lain tak tiga apa dia. Gi. Lepas Nabi Musa mengakuk-ngakuk gi kat buah tamar. Nak gi capa. Buah tamar. Nak ambil buah tamar lah. Maka Jibril tolak tangan Musa. Pop ambil baru. Ambil baru klop masuk dalam mulut. Luka lidah dia dia jadi kecek telur. Nabi Musa ni kecek telur. Ya kecek jadi telur sikit. Sebab apa? Sebab luka kerana makan. Apabila makan baru lagu tu, derah-derah Firaun dia ambil Allah anak kita nyanyo dahlah. Ah nampak bodoh dia punya. Nampak macam cerdik bodoh punya. Nama patut dia ambil buah. Nabi Musa nak ambil buah Jibril kita tolak tangan ambil kep makan. Maka selamat pula Nabi Musa. Besarlah dia sehinggalah ia dewasa di dalam kasih saya Firaun dan kasih saya Asia. Sebab tu Firaun marah sangat kepada Nabi Musa. Dia kata anak tak sedar diri. Mu ni deraka kat aku. Aku saya sepenuh jiwa aku. Orang lain aku bunuh belaka. Mu sorang aku tatai supaya minyak penuh kata. Mu mari ngapuk, mu mari nak lawan aku. Ha tu nak marah. Baloh anak beranak orang tua panggil ni. Baloh anak beranak. Asiah hari sekali yang kata habis dah hamba saya ke demo. Lepas pada tu besarlah Nabi Allah Musa sehingga dewasa. Umur belasan lah. Umur dalam 20 kalau lebih kurang lagu tu. Besarlah. Tak ada cerita dah. Tak ada cerita dia dengan Nabi mu. Oh, cuma perangai dia tetap tak suka kepada ayah hakak dia. Tetap suka kepada Asiah mu akak dia. Akhir sekali besar apa umur 20. Satu hari dia tu ambil keluar jalan. Jalan. Ya orang. Orang-orang dalam istana ni jarang bersaing dengan orang. Kalau tubik pun ada pengiring lah. Hari ni dia saja-saja nak pergi jalan Tesco ke apa-apa. Dia tubik jalan. Saja nak makan angin. Putera raja. Lapir ang orang tepes sekali. Pergi jalan-jalan tiba-tiba tengok orang bergocoh. Orang duduk bergocoh dekat pasar. Kelebuk. Hari ni sore daripada bangsa Kibeti. Askar ayah dia. Kedua, dari sore lagi daripada bangsa dia, Bani Israel. Dia tahu dia orang Bani Israel. Ayah akak yang Fir'aun ni. Maka dia tahu, orang ni sesek dia. Orang ni sesek Fir'aun. Dia pun pergi tolong sesek dia, dia tumbuk. Nabi Allah Musa. Nah, dia tolong-tolong, kali dia tengah gocoh tak dengarnya, tertumbuk. Pop. Gelepah dodeh-dodeh. Nabi Musa ni antara mukjizat dia, kekuatan yang luar biasa. Bukan kata indi kedai behak ni. Indi kedai behak tu mengaruk tu pakai baju hijau, seluar hijau. Tak cari pacir seluar dia. Cari pun tutup aurat sekat tu ya. Nampak? Cari hok bawah ya. Pelik sungguh. Nah, hok ni Nabi Musa nya tumbuk mati. Fawakaza Musa faqada alaih. Nabi Musa tumbuk. Piop. Gerak mati. Apabila mati, ah takut dia. Ah mati sudah kata. Eh, salah hamba ni bunuh orang ni kat dia. Duduk-duduk lagu tu akhir sekali masuk semula dalam istana. Gegar gepar kata Nabi Musa bunuh tentera Firaun. Esok ke dia tubik pula jalan. Saja-saja nak jalan. Tengok orang Bani Israel ni pula gocoh juga. Gocoh dengan orang lain pula. Maka Nabi Musa kata, "Ya Allah, aku tolong orang salah rupanya. Kakak ni rupanya buat masalah. Ya aku pergi tumbuk orang tu, pedoh apa pula. Kakak ni, dengan orang ni buat masalah, orang ni buat masalah." Akhir sekali dia pun nak tumbuk kau tu. Orang tu kata, "Hei Musa, mu nak jadi orang debel ke? Mari mu tumbuk orang mati dah. Mu nak tumbuk aku pula mati. Dengan kekuatan yang mu ada, mu nak jadi jari orang jahat ke?" Maka Nabi Musa senyap. Tiba-tiba ada orang mari kata, "Hei Musa, saing dia. Eh, ayah mu tengah marah kok mu ni, dia cari mu. Sebab membunuh tentera dia. Baikmu lari." Maka Nabi Musa pun lari. Larilah daripada istana. Bermula daripada tu dia lari daripada istana. Pergi kepada Palestin. Ni Mesir. Palestin yang di atas ni. Ni Saudi. Saudi, Yamin. Ni Mesir, benua Afrika. Kena litah laut merah. Naik kat tu. Larilah dia. Lari. Sehingga sampai di satu tempat nama Madian. Madian ini macam di Palestin lah. Di Palestin. Sebelah Syam yang di atas ni.
jumpa dengan seorang perempuan. Dia tengok jalan-jalan-jalan. Akhir sekalinya berhenti berehat lah. Berhenti berehat di sebuah pohon pokok. Dekat tu ada telaga. Tengah dia duduk gitu, dia tengok seorang perempuan. Seorang perempuan duduk tunggu dengan kambing dia. Tempat tu tempat orang jatuh. Maka Nabi Musa tanya, "Hei perempuan, bakpo mu ni? Ambo tengok ni kawasan orang jatuh, bakpo duduk kelewat ni tak molek lah orang tino." Kata duduk kelewat kawasan orang jatuh. Dia kata, "Ambo sini sebenarnya mari sini, telaga ni tempat air. Jadi ambo pergi kambing nak bagi makan air, nak bagi air lah kepada kambing. Ayuh hamba ni orang tua dah, jadi dia tak lewat kerja, jadi hamba lah ni duduk mengembala kambing. Apa-apa duduk tunggu duduk gini. Telaga ni dia mau tutup dengan batu. Hamba kena tunggu juga orang jatuh sebab orang jatuh geruk akak. Berapa orang akak? Ada kata 10 orang, ada kata 40 orang. Akak batu tu, akak letak baru boleh makan kambing-kambing minum." Maka katanya Nabi Musa, "Tak payah tunggu orang jatuh lain lah. Hamba ke orang jatuh juga." Nabi Musa akak sore batu tu. Top. Akak letak. Oh, suruh minum. Minum air, letak semula batu, hari itu boleh kelik awal. Anak Nabi Allah Syu'ib boleh kelik awal pada hari itu. Kalau kita agak sekala kelik asar, hari ini zuhur kelik dah. Maka Nabi Syu'ib tanya, "Eh, apa kelik awal? Wi makan kodok air kambing, wi makan." Maka anak tina pun dia pun royak cerita, kata kita temu dengan seorang jatuh je. Ha. Apa temu dengan jatuh? Apa nak cerita? Orang jatuh ni masya Allah ya. Tubuh katai molek nama. Amanah jogu warok tak tengok kita kecek tak warok tak tengok belah mana kita. Akak batu tu kat tolong pakai letak pakai tak ada kecek engkau beria. Warok ayo kalau ayo nak ambil ia jadi hijau pergi kami kita molek. Nampak dah. Nabi Syu'ib nampak orang tina ni cara kecik yang kena ni. Dia tak royak kata ama kena ya royak cerita suruh buat pekerja dia lah. Kenapa? Sebab mudah nak tengok mata duk ita-ita. Mudah nak mengita Nabi Allah Musa alaihi salam. Maka Nabi Syu'ib kata gini lah. Pemuda tu ada lagi kat telaga tu. Ambo rasa mampu macam ada lagi. Gi panggil dia. Kata ayah nak jumpa. Gila kawai tu yamshi ala stihya jale malu-malu. Dalam ayat kata jale malu-malu, sipu-sipu, sepak kaki sendiri, berpoh guling batin. Nama jale lah jumpa. Akhir sekali jumpa nampak Nabi Musa duduk bawah pohon, duduk bawah pohon. Nah. Nabi Allah Musa berdoa pada masa tu, "Ini bima anzalta ilayya minan ni'am la fakirun." Ya Allah, aku ni sangat berhajat kepada nikmat-Mu. Allahumma inni bima anzalta ilayya minan ni'ami la fakirun. Baca 17 kali. Pada sujud terakhir semaya hajat kau gapo dia bagi perempuan yang lambat jodoh. Bagi perempuan yang lambat jodoh ataupun orang jatuh yang tak laku, oh tak laku lah kita sebut nah. Maka baca ayat tu 17 kali ataupun 19 kali pada sujud terakhir. Nah. Supaya laku. Nah, antara cara nak suruh laku lagi mandi bunga. Cari bunga 7 jenis, mesing, bubuh dalam air mandi. Baru timbul aura positif. Bukan jin tu dah. Bunga ini dia ada aura dia. Bunga warna putih kalau boleh 7 warna dan 7 bau. Tak jumpa cari bunga, jumpa bunga gapo dia? Bunga waseta, tak boleh jadi lagu tu bunga cari nu. Pasar Siti Khadijah. Kalau tak jumpa, cari minyak atas, dia tulis minyak atas 1000 bunga. Neh. Oh. Ambil titik dalam air, mesing bunga sak ni 7, buat mandi. Dia jadi aura positif kita. Jadi orang tengok kita kena. Aura negatif ni bercanggah semacam dengan orang. Orang masuk pinang, orang lopak kok nyelo. Nama hok pertama, hok kali kedua bertepik selok. Tak tahu buat apa tengok kita kau lagu mana, tak jadi semacam. Ha, maka kalau mandi bunga ni ia jadi aura positif. Bukan jin. Tu rawat teh orang-orang tua kita dulu. Mandi bunga tu maksud tujuan mandi bunga. Bukan masuk jin, jin tu bak lain. Nama ni bunga tu sendiri tu ada keistimewaan dia. Tak payah baca apa dia, tak payah baca apa dia. Ambil saja bunga mandi. Tu mandi bunga. Begitu juga kita kalau jenis jadi lemah tubuh, tak semangat kau apa dia, mandi bunga jari-jari sekali. Eh. Oh. Kalau nak suruh tubuh teh mandi air batu. Oh, mandi air batu. Rumah ni kita buat spa. Ha mudah nak ajar ni. Oi tino yang nak spa ke? Nama. Oh. Buat petok lagu tu cekera kita tergelar duduk ni tergelar.
Nampak? Jangan buat besar tu kolos seorang. Jangan buat kolos seorang besar. Buat kodak kita boleh tidur jenelek. Ha. Pasir air, ambil air batu beli 2 riyal atau 3 riyal, bubuh dalam tu mandi. Rendeng air batu. Ia buat aura-aura negatif daripada tubuh. Lebih-lebih lagi kalau ada unsur negatif macam jin kau unsur luar. Eh. Begitu juga kulit jadi tahan. Biasa tengok cewa kita lagu mana kulit. Mandi sebelum subuh, mandi air telaga. Air sejuk sebelum subuh mandi, tubuh tahan. Lah ni mandi, buat panas air, tubuh jadi lembek. Nampak, siapa dengan tapel. Nampak tubuh. Dia kena tubuh biar jadi pejar lagu tu. Cara dia mandi dengan air batu. Nah, sikit-sikit sudah, apa tu, tak boleh banyak-banyak. Nampak, khusus sekali buka spa belakang pun ni. Nampak. Waktu nak suruh lekat ni. Ini bima anzalta ilayya minan ni'ami la fakirun. Ayat Quran tu, cari. Ha? Eh. Min khairin fakir. Allahumma inni bima anzalta ilayya min khairin fakirun. La fakir. Neh, ayat Quran tu dah. Suruh gapo dia cari lah, tak ingat noh memang banyak-banyak. Neh, cari dalam internet kau gapo dia la fakirun kau gapo dia tak ayat tu yang kita ambil lah ayat Quran. Noh. Baca 16 kali. Kalau ada dah tok laki jangan baca. Namo ketok kena lagi jangan-jangan buat kerja lagu tu jadi kau baloh dah pula. Namo. Bapo demo dulu tak ada orang tengok masa demo jual goreng pisang dulu tak ada orang lalu pun, tak ada orang beli pun. Lalak yang lalu kata. Lo ni bapo laku sangat goreng pisang demo jual ni pelik sungguh kata. Demo makan apa dia? Namo. Pelik ah jangan-jangan namo. Tu cara dia. Orang tina kena jagalah. Namo. Orang tina kena jaga. Sunat jaga kita untuk suami. Begitu juga suami sunat jaga untuk isteri. Nah, bukan untuk jual goreng pisang. Nyo bedok, balik sana pisang bedok. Bedok tu pisang tu nyo lepas bedok dia, nampak bazir bedok pisang ni. Nyo pakak dia. Putih-putih Allahu Akbar. Mokcik mulai pakak pula. Biasa tengok orang tua jual jamin dulu. Bedok putih, bedok sejuk. Nampak supo goreng pisang. Goreng pisang kat tuai supo ya. Nampak. Sebab tu tok laki tak cara orang jantan keliling pun tak ada kena ikut tok lebih ni dia. Nampak. Sekat mana eh cerita Nabi Musa? Oh. Anak Nabi Allah Syuaib nak mari ambil ni, nak mari ambil dia. Maka dia pun ayat cerita kata ayah panggil tu pergi rumah sekali nak belanja itek oh kau gamo dia apa semualah. Nampak sebab tolong saya. Maka Nabi Musa pun gilah, pergi. Mana rumah? Rumah jauh juga tu. Maknanya dalam depan dan jalan tu. Oh, dia mau tunjuk rumah lah. Jalan. Nabi Musa ikut jalan. Tengah jalan, mari angin. Kait. Akak kain kawai tu. Nabi Musa duduk tengah jalan. Mari angin terbaik. Selok kain anak Nabi Allah Syu'aib. Nabi Musa kata, ah sodoh lagu ni. Air berat lagu ni. Kata tak boleh nak berjalan. Ambo tak jumpa cari tiyak dah kata kali ni. Akhir sekali dia kata, gini putih. Gini. Biar ambo jalan depan. Katanya anak Nabi Allah Syu'aib, demo tak kenal rumah hamba, apa nak jalan depan ke mana gini. Demo nak suruh pergi kat tu, demo ambil batu, demo pekung kat tu. Hamba ke jalan kat tu. Kalau nak suruh kona, demo pekung kat tu pula, hamba kona. Ha gitu, buat gitu. Akhir sekali buatlah lagu tu. Pelik dah jalan pekung batu kelepuk. Akhir sekali siapa rumah Nabi Allah Syu'aib, maka Nabi Musa pun mengadu mengenai cerita dia. Maka Nabi Syu'aib kata jangan bimbel lah. Mu ni siapa negeri ni dipanggil negeri Madian. Jauh sangat dah dengan Mesir. Hak tempat mu lari ni kata. Tak tahulah berapa hari dia lari sehingga siapa di Madian. Hak penting dia unggah lah. Tak ada kata tambah bah kau gapo dia. Masa tu bah tak ada lagi. Express kau tak ada. Dia berjalan kaki lah. Cara dia lah. Hak penting dia lari siapa ke Madian. Akhir sekali Nabi Allah Syu'aib kata. Nak biar gini budak ni nak duduk dalam rumah. Tak boleh. Anak tino ada. Aurat pula. Lepas tu kamu tengok anak tina kamu saat ni duk kecik mengenai Musa, duk sipu lasir. Oh, Musa ke? Nampak? Putuh habis lasir rumah. Dia kata duk main, duk kecik kau nak sipu lasir, duk sipu lasir. Pelik sungguh, tanya orang suruh sipu. Maka Nabi Syu'aib kenapa macam kena anak dia. Dia pun panggil anak dia dua orang. Dia kata ginilah Musa. Tak usah duk bimbel lah kata muslamat sini. Lah ni aku pilih kepadamu di antara ni, dua orang beradik ni. Pilihlah hak mana so sebagai isterimu dan boleh duduk jadi natu aku, boleh duduk rumah aku, boleh tolong buat kerja eh. Katanya Nabi Musa ambo tak ada piti ayah. Oh ayah doh panggil. Oh nama tak ada. Oh punya ayah dah. Nama. Tak ada bunyi lagi, tak ada akad nikah ayah doh dah. Nama. Katanya Nabi Musa kata ambo ni orang dagang. Oh tak ada bawa gapo-gapo dia. Dia kata gini.
mas kahwin dia mu hijau dengan aku 7 tahun. Ataupun kalau mu nak genak 10 tahun pun tak apa. Tu mas kahwin dia pegang kambing lah, cara kepada kambing ke apa dia apa semua seperti 7 tahun. Tu mas kahwin dia. Katanya Nabi Musa, oh tak apalah. Insya-Allah lah. Dalam mazhab kita, mas kahwin ni boleh dalam bentuk bukan harta. Bukan harta lah. Dalam mazhab lain wajib kenawi harta kepada isteri. Maka isteri wajib kenawi harta. Manakala dalam mazhab kita bukan harta pun boleh. Contohnya kita kerja dengan tok tua kita, boleh? Mas kahwin dia, dia mau kerja dengan bos tau, boleh? Ataupun buat pekerjaan kepada dia, ataupun ajar Quran. Ada seorang sahabat Nabi, orang tina nak nikah, dicupa Nabi. Nabi akan cari pasangan suami dia. Kadang-kadang ada orang tina kata, ambo nak nikah ya Rasulullah, cutera cari. Sahabat-sahabat dia depan lagu ni sorang-sorang. Oh, nak cari ni. Nama, hok muda-muda lah, hok nikah dah. Hok nikah dah pun begitu lagi, hok tak nikah pun. Maka kadang-kadang Rasulullah tanya, ada siapa dia nak nikah? Kadang-kadang tak ada piti. Sahabat senyap belakang. Tak ada piti. Ada seorang sahabat kat tangan, ya Rasulullah hamba nak nikah. Ada piti ke tak? Ah, Rasulullah tanya. Budak tino ni ada tawar diri dia. Siapa dia nak nikah? Muka sahabat Nabi. Maka katanya waktu tu, eh hamba tak ada duit ya Rasulullah. Nak nikah? Nak nikah. Harta-harta tak ada. Baju besi ke pedai. Hamba tak pergi pergi pakai lik lagu tu ya jumpa pedai siapa-siapa dia hamba gitu dah lagu tu kata hamba tak ada harta kata gapo dia mau pandai eh hamba tak pandai gapo dia noke noke pun tak pandai go ni kejak tak pandai lah kau pun pandai gapo dia katanya Rasulullah pandai baca Quran pandai Rasulullah ingat surah Fatihah oh ingat baca molek betul okey mas kahwin dia aku nikah ke mu dengan perempuan ini dengan mas kahwin dia mu ajar dia Fatihah oh, siapa pandai oh mudah nikah lagu tu dia oh nikah Fatihah lo ni anak tino ge kaki panjang pendek jari panjang pendek 10,000 10,000 kaki panjang pendek baca ku Allah tak ingat ku Allah tak ingat nah suruh menanak gula warna biru gula apa dia tak tahu. Jari masuk ke warna biru. Kalau warna kuning tak apa lagi. Nyobobuh air peksi ke apa dia. Hak tu 10,000 anak dara. Nah, mak dia kata minta banyak-banyak lah. Nampak dia kereta naik mahal tu minta 10,000. 25,000 minta. Petih, oh baca Siratul Labi. Nama? Baca 25,000 Siratul Labi. Pedoh apa? Ingat boleh baca 7 kiraat. Padahlah baca bayar 10,000. Nah, menanak tak reti. Mak nasi dahaga tak reti. Sate tak reti. Lopak tikai pun tak reti. Tak reti ke apa dia? Hak ni kalau kau 10,000, semua jenis kuih boleh buat. Boleh buka syarikat. Lopak tikai. Tikai tak kena. Lik. Ada macam-macam jenis. Kobab goling, geboh, accident, masuk hospital, ICU. Macam-macam jenis kuih boleh buat. Kuih Amerika boleh buat. Kuih Malaysia boleh buat. Masuk ke Thailand boleh buat. Nasi saja 100 jenis. Nasi 4 tayar, 10 tayar, 5,000 tayar. Nasi tak ada tayar, cabut. Macam-macam boleh buat. Ah, ha? Bayar 10,000 puas hati. Ni 10,000 suruh buat kau ni. Eh, tak reti kan? Nama? Masuk air. Siapa kering masuk? Nak buat lagu mana kering? Orang masuk siap siapa panah lah. Ambo ingat suruh dia jadi masuk. Ingat jadi kering tu masuk. Apa nak makan? Hari pertama singgah ikan. Esok si ikan singgah. Kau tulur lah singgah ikan. Dia balik nama lagu tu kau tulur. Padahal makan telur. Telur pun hangit juga. 10,000 ni. Kawan tu berhutai selah. Anak dua baru habis hutai 10,000. Ingat anak tino ni murah-murah ya. Nabi kata perempuan yang paling berkat itu yang paling murah mahal dia. Bukan kata seorang lelaki tidak menghormati, tidak menghargai wanita dengan mas kahwin yang murah. Kerana dia akan jaga wanita tu sampai mati ya. Sampai mati dia akan jaga. Tak usah kira lah, cerah tak usah kira. Hak ni kali ceritanya, orang lelaki ini dia akan cara sampai mati. Sakit, demam, dia beranak, dia nak pergi hospital, dia nak pergi iemok, nak pergi destok. Eh, kalau kira berjuta dia habis piti. Ni mula-mula starting tu nyoba 20,000 dah. Mepeh kahwin ni. Kerjaannya apa sapu ya? Tak cakap sapu. Nama? Ah, sudahlah kata ambo. Nak bayar minyak motor lagi, nak buat apa lagi? Nyanyo-nyanyo, kena mikir ni. Lebih-lebih lagi perempuan lah ni fitnah. Kita nak pegang anak tino kita setara mana sangat. Ya kena ada seorang lelaki yang memimpin hidup dia.
Pui cepat-cepat kepada lelaki. Neh, cari hok juruh lah, jangan cari hok kaki dadah. Oh tak semaya bel. Wak mari kereta Ferrari gak tak semaya bel, tak apa. Oh, anak mu deh. Tak ada lagi masuk mitok. Ambo bagi cek biaya ya. Oh, kamu ingat nak masuk mitok anak ambo. Nak mari cek biaya mjem. La haula wala quwata illa billah. Gila sungguh kok harta pok kita. Tapi kalau kakak sesok mari, kami pelekat tinggi rendah. Nak, dah lah cari tinggi rendah. Kitab gulung noh, kitab mengajar kitab ni. Gulung kepik sini. Naik basikal, kecil pala-pala. Mari rumah kita, lagu mana perasaan kita? Mari nak pindah anak tino kita. Lagu mana? Kita tengok kodok, kita pandai kodok dia. Kita kata kita nak agama. Kalau itu kecik berketak-ketak, letih, jelek. Assalamualaikum, makcik. Apa dia mau naik kapal dia? Jek kau kapal dia, siapa leluh lagu ni? Ambo naik basikal. Bunyi basikal. Mari buat kapal. Nama? Oh, kita kenal kau anak makcik kata. Nama? Kita jadi nak ambil dia sebagai isteri lah, nak bertanggungjawab kepada hidup dia. Anak ambo tu nak ngaji lagi tu. Padahal anak dia bodoh sekali di sekolah. I belako. Eh, anak ambo tu hari tu tawarai daripada Oxford. Namu tak tahu Oxford ni mana, tak tahu hamba pun tak tahu. Tiba-tiba tawaran daripada Oxford. Kau mana tak tahu? Anak dia tu ngaji I. Dahlah duduk main headset pacigo. Wak kerja edok nolong mok dok dok. Orang dia tak kenal. Oh, ya cerita lalu. Eh, tengoklah lepas pada ni sikitlah sebalik sungai. Jola tu istilah tak si terima. Mepeh kawai tu klik gatih basikal leluh dua kali leluh. Dahlah hunggah mari lah. Klik leluh tu gak namu. Tapi kalau BMW mari, pop. Porsche mari, Mustang mari, pop mari. Buka pintu tu. Eh, gi wak air tu, wak air hok panas sekali. Ha, nak suruh lama ke buah. Kalau hok mari hok lagu tu, wak air sejuk nak suruh cepat minum habis boleh klik awal. Nama. Wak air hok panas sekali, kalau boleh wak mari ngan dapur-dapur. Nama. Style ni ke makan ngan dapur, ke apa dia hok makan ngan dapur tu? Hok makan ke apa tu? Ya? Oh, steamboat makan dengan dapur-dapur tu mudah. Biar kena, biar jadi duduk kamu. Wak mari tu. Oh, surat tu. Mok dia tu. Mok dia pula galuk. Nyobedok lah gapo dia. Mok dia pula nak isih Rabbana Atina. Nampak gini. Pok dia kata, eh, kalau ngaku tak ada bedok pula. Pasal kakak tengok jatuh naik kereta main. Wah, mari dia bedok dah pula. Naik semangat, eh, tak boleh lah. Bakal menatu kita nak mari. Bakal menatu lah, eh. Tak ada nak mitok lagi kawan tu. Mari tu. Ambo kena anak makcik ni. Allah. Kok mana? Anak makcik ada sore tu kata memang. Dia duduk tengah ngaji lah ni tapi tak boleh pergi lah mana. Mama. Nampak kalau ngaji pun duduk terik-terik, duduk teruk-teruk pun tak boleh pergi lah mana. Nampak periksa hari tu tunjuk I belakang. Memang lah. Makcik pun memang hajat lama dah nak cari pasangan dia. Ha, nampak. Sedap dia. Kalau hok tu pasal kakak sesok mari. Tengok pun duduk. Tutup mata kanan. Rugi tengok. Maka tengok sebelah ha. Nama. Rugi nak tengok dua belah. Mata ni serot. Tak pada. Tutup sebelah. Makcik tu. Kecik pun tutup sebelah mulut. Tak pada. Kecik dua belah. Kecik Allah Rabbi. Kalau kakak sesoknya hina dia orang lagu tu. Kita tradisi lagu tu. Hey. Mak ni mari mengaji. Semaya jemaah. Oh. Tapi kalau bab menatu. Tak semaya. Tak tanya anak ni semaya bel. Kau dok bawa kereta ni bawa gabar dia. Tak salah cari menantu kaya. Tapi setengah tu capa hok tak semaya bel yang ikut. Tak apalah. Apa? Jual dadah. Apa? Rasuah tipu orang. Okay. Tak apa. Menantu hamba kaya. Kita jaga anak kita. Pakai telekung. Jaga semaya. Wih kok jatuh lagu ni. Ya nak semaya lagu mana? Bini tok laki dia ajar pakai baju ketat. Eh, mak tak pernah ajar. Dok abel suruh ajar. Terpaksa dia kena taat. Maka haram hukum dia deh. Kita menikah ke anak perempuan kita dengan orang yang tak ada agama. Tak taat. Kerana anak kita kena taat ke dia. Menyebabkan dia jadi punuh pula. Maka sekalipun sah nikah, kita nikah dengan orang anak natu kita tak semaya, sah nikah. Cuma berdosa perbuatan lagu tu. Dia terpaksa taat ke laki dia dah. Bapa dah mau pakai telekung ni. Ha, ngamuk tak apalah. Selama ni tak usah pakai telekung. Ah, sudah. Dia terpulah-pulah. Nak taat pada suami. Bapa dia? Mak dia suruh menikah dengan kakak ni. Jadi masalah. Siapa dia tanggung? Orang yang menikahkan dia. Eh. Mak pok dia. Maka Nabi Musa kata, ambo tak ada piti. Ha, cerita Nabi Musa kata tak ada piti. Tu ya. No. Jauh cerita ni. Habis tu BMW. Nabi Musa kata ambo orang susah tak ada piti. Akhir sekali Nabi Syuaib kata tak apa kerja dengan ambo, maka nikah. Maka dia pilihlah antara dua orang. Dia pilih adik nama Safura. Safura rasa.
Safura nama dia. Ya dua orang nama Safura nah. Bukan Safura cerita Ahmad Albak tu tiga orang nah. Safura nama kau dia nama. Ha. Nikahlah dua orang nikah sehingga dapat anak kau dia apa semua. Maka duduklah Nabi Allah Musa dengan Nabi Allah Syu'aib di Madian. Duduk situ khidmatlah dalam 10 tahun. 10 tahun Nabi Allah Musa duduk nah. Maka dia pun membentuklah anak murid dia apa semua ada pelajar dia. Duduklah kat situ. Apabila dia nak kelik lepas pas pada 10 tahun dia minta izin dengan mertua dia Nabi Allah Syu'aib. Dia kata ayah kita janji dah dengan ayah kata nak khidmat dengan ayah sebagai mas kahwin nikah dengan anak ayahnya 10 tahun. Lah ni siapa dah 10 tahun dulu kita janji 7 tahun ayah kata tapi kita basi siapa 10 tahun dah. Jadi hamba rasa hamba nak kelik ke negeri hamba lah Mesir. Sebab sekarang hamba dah ada pengikut dah ada anak murid dah hamba dok mengajar lah ni jadi nak pergi dakwah pada Mesir. Nak pergi jumpa dengan anak anggap muak ayah akak hamba. Maka Nabi Allah Syu'aib kata ginilah ayah tak ada nak wiga apa dia ni mu nak pergi kelik rumah ni. Nabi Allah Syu'aib ni makruh dengan Abu Asok dipanggil. Abu Asok. Dia panggil tuk tukak. Mindak sangat kepada tukak. Maka Nabi Allah Syu'aib alaihi salam kata ginilah. Dalam bilik ayah tu penuh tukak koleksi hok ayah. Nah. Ambil so sebagai tememu untuk pergi musafir. Katanya Nabi Allah Musa masuk dalam bilik tu ambil tukak. Ambil tukak. Wagi tunjuk kepada ayah dia, ayah, kita ambil tukak ni. Nabi Syu'aib kata, "Eh, jangan tukak ni jangan. Tukak di hok cabai lagu ni. Eh, jangan ambil tukak ni jangan ambil. Hok lain pun nak ambil tak apa. Giltok semula, patu ambil hok lain." Nabi Allah Musa kata, "Tak apalah ayah saya tak sebut apa sebab-sebab dia." Gi pula Nabi Musa gi ambil tukak. Tah, ambil. Wagi depan Nabi Syu'aib. "Eh, tukak sama pula." Nabi Syu'aib, Nabi Allah Musa wak lari dah tangan dia jetak. Tukak tu mari tangan dia. Maka akhir sekali dua tiga kali Nabi Syu'aib kata berkali rezekimu berkali. Ni tukak ayah paling saya sekali ni. Tukak ni bagi hikmat dewa sayat labu habisnya cerita nah. Maka Nabi Musa kata ni jadi tememu ke jalan. Maka gilah jalan cerita dia. Apabila dia nak pergi ke Mesir daripada Palestin Madian nak turun ke Mesir. Maka berlaku satu peristiwa. No. Sesak dia di padang. Perjalanan daripada Madian ke Mesir ni jauh dan dia tengok bintai jadi sesak dia. Dia dengan Nabi Allah Harun, ada kata mungkin Nabi Allah Harun, maksudnya Nabi Allah Musa saja. Sesaklah dia. Bapa sesak dia minggu hadapan. No. Bapa sesak Nabi Allah Musa alaihi salam minggu depan. Panjang ya dah cerita Nabi Musa ni panjang sikit eh. Wallahu a'lam ada soalan. Ingat kodok cerita tu. Eh. Dok gini. Oh, sedap nyaku. Mek royaklah cerita. Kau dia mek dengan mana? Oh, mek ingat gula warna biru. Tu ya. Nama tu ya. Allah sepanjang-panjang cerita. Hak tu yang mek ingat. Hak tu yang mek ingat sekali. Sebab bahasa tu mek suka selok. Oh, memang ingat. Oh, ingat hak tu ya. Eh. Ada soalan ke? Oh, gini. Ingat sembahyang lima waktu ini dibenarkan hanya lima kali saja buat. Zuhur sekali, asar sekali, maghrib sekali, isya sekali, subuh sekali. Tidak dibenarkan ulang. Kita rasa tak khusyuk, kau rasa macam tak sempurna, tak boleh ulang. Kecuali dengan cara berjemaah. Misalnya, kita sembahyang Zuhur. Hak pertama kita rasa tak sedap lah mana. Maka kita tengok ada orang sembahyang Zuhur. Kita pergi berjemaah dengan dia. Boleh. Atas nama berjemaah boleh kita ulang sembahyang. Tetapi kalau nak sembahyang sore, kita sembahyang sore. Rasa tak khusyuk mana, kita bangun pula. Tak boleh hukum dia. Kalau nak sembahyang, buat sembahyang sunat. Tu kelebihan kenapa ada sembahyang sunat, ada sembahyang fardu. Sembahyang fardu dibenarkan lima kali saja. Zuhur sekali saja boleh buat sehari. Sedap setara mana Zuhur pun tak boleh. Rasa tak khusyuk kau jangan buat dah Zuhur. Kecuali kalau kita nak berjemaah baru boleh ulang. Tak boleh tambah. Dalam mazhab, 4-3 mazhab kata lima mas maya. Dalam mazhab Hanafi, ne semaya. Ne. Tambah semaya witi. Wajib dalam mazhab Hanafi. Ne. Jadi tak boleh ulang. Ne. Kecuali berjemaah. Sekalipun kita rasa tak khusyuk pun tak boleh. Kecuali ada orang mari semaya, kita nak ulang dengan berjemaah dengan dia tak apa.
Nak ulai bangun pula, nak semayang sekali lagi, tak boleh hukumnya. Haram dan tidak sah. Nah, sembahyang. Ah, ada soalan? Tak ada lah ke mana tu? Air seloreng ni. Seloreng mari gitu ke? Ah, boleh, tak ada. No, tak ada. Tak ada masalah, boleh ambil sembahyang. Cuma jangan seloreng tu ada najis lah. Kalau seloreng ada najis, maka air yang mengalir tu jadi najis. Macam najis kat sini lah. Air yang mengalir tepuh tu semua jadi najis belaka. Jadi kalau kita tak ada ambil sembahyang sini, najis lah air tu. Majlis seloreng tu kita tunggu dulu, biar lu. Biar yang hujan dulu, susih ke apa dia, kita pun tak ada. Oh, tak ada masalah ambil sembahyang. Kalau kita tak yakin, ada apa dia atas tu eh. Maka sah ambil sembahyang kerana najis ini akan jadi najis apabila kita yakin. Nah. Yakin najis baru air itu jadi najis. Kalau wasuah, ada gabar dia atas tu, maka hukum dia sah boleh ambil semayat, boleh mandi junub ke situ. Tapi berdoa dia mengata, rupa tak ada air ni, mandi di seluruh. No. Ah, ada soalan? Sore kau ramah-ramah lagu tu tu. Sore selamat. Mujur sore. Kalau ramah-ramah selok okay, ke. Teloroh. Teloroh. Dia panggil teloroh. Teloroh ni. Dia panggil teloroh. Teloroh semaya. Kain plek. Sudah semaya ke ketika start semaya? Tadi semaya. Tengok semaya. Oh, gini. Okey. Terombok kain tengok semaya. Nasihatnya jangan pakai kain hok jenis terombok. Nama. Jangan pakai baju licin. Pakai getuh kita lo ni. Kalau tak rok pakai getuh. Lo ni kain boleh sahut. Macam-macam jenis getuh. Ada jenis kain semaya hok jenis semua lalu. Macam-macam jenis lo ni ne. Kalau tangan tak kuat jangan pakai baju nilong, pakai baju setting pula gak. Selit juga. Nama. Selit acu akak terik baju ni perut terbukok. Tak ada apa. Sejuk rasa ekor bawa. Jadi masalah. Jadi kalau jatuh kain tu boleh kita ambil kalau tidak menyebabkan gerakan yang banyak. Contohnya terombok. Ya, kita dah tengok semalam. Yeah. Akak tak kebih, acu akak terombok. Apabila terombok tak nak jatuh kita duduk derah-derah pegang. Pop pegang. Jangan pegang kain sebelah. Pop pegang kain orang sebelah tu cop cabut kain orang sebelah. Pegang kain kita sudahlah. Kuat pegang kain kita. Okey. Ha, pegang berapa ikat bangun. Semaya. So, tak ada masalah. Selur-selur lah. So, gerak kain tu turun dulu. Ikat pegang dulu. Jangan pergi terombok. Jangan buat gini saja. Kain tu terbawah. Jangan. Pegang lah kain tu akas tu. Ha. Bangun, caca. Okey. Ikat semula. Oh, ikat. Tapi jangan buat dua kali, dua kali. Jangan gerak banyak lah. Gerak banyak batal. Nah. Ada kata kalau lah. Kain tu terombok dengan sebab perbuatan kita, maka batal semaya kita. Wajib betul. Kalau benda itu terombok kain dengan benda yang dengan tidak ada akar. Misalnya kita pasir kipah kau, kipah pasir dah. Tengah semaya terakak. Kita tutup selalu tak apa. Ataupun kayu. Kita tengah semaya apa dia? Pohon tumbal. Sakut kain terakak. Kain kita pun tarik selalu. Okey, itu tak apa. Tapi kalau benda hok jenis ada tok ada akar macam anak kita. Kita tengah semaya sana anak kita rakak. Batal semaya. Sekalipun kita tutup dengan segera. Kita tutup dengan segera batal juga sebab anak kita. Ataupun kita dengar semaya keruh-keruh mari. Nampak? Keruh mari akak kain. Tukar. Nampak? Keruh kain. Batas semaya. Batas semaya. Sekalipun kita tutup dengan segera. Nah. So, kalau ikut kita kita duduk dalam hotel. Ni orang pergi ke Mekah. Nah. Terimeh duduk di Masjid Haram. So, kalau kita duduk dalam hotel. Tengok. Kalau tangga hotel itu tangga tu daripada arah kiblat. Tangga hotel tu daripada arah kiblat. Neh. Ni masjid contohnya tu Masjid Haram, tu Kaabah, Masjid Haram. Maka tangga tu, tangga hotel tu menuju lagu ni. Ataupun ngonangane boleh. Gini, gini, gini. Okey boleh. Tapi kalau tangga kita nak sembahyang, tangga sebelah kono, sebelah belakang, tak sah. Tangga sebelah depan sah, tangga sebelah belakang tidak sah. Mudah? Ingat ah tu cara dia. Hotel kau rumah kau gapo dia misalnya kita duduk semayang masjid ni kita duduk semayang rumah ni okey ada tangga duduk mari lalu ke sebelah kiblat okey ada tangga pun dia sah. Parama orang duduk semayang lagu tu jangan duduk ikut orang jahil saja pergi ke Mekah lah ni
So, kedua, ia mazhab lain, bukan mazhab kita. Pecerah saya tetap terletur solat yang ada. Masalah kain kano wajib beraurat dalam bab semaya, wajib kita tutup perempuan ni, wajib tutup aurat pada semua arah atas, orita kali atas dia semaya, tak nampak aurat dia, sebelah hadapan, sebelah belakang, sebelah kanan, sebelah kiri dan sebelah bawah. Bererti kalau dia semaya, dia semaya tika atas, latar jari, dia pakai kain, tak pakai gapo. Maka kalau orang lalu nampak, nama maka hukum dia batal sembahyang. Kalau orang tak lalu pun tak nampak lah, orang tak lalu nama batal juga sembahyang, sebab sebelah bawah tak nampak, sebelah bawah blue buku. Maka lagu mana ni kaikan no, kita akak ni kan jadi blue bag kan kanon kan kita saut gini kan blue bag sebelah lagu ni. Kalau kita akak ni nampak sebelah kau ni, sebelah bawah ni batal sembahyang, kalau kita pakai baju lengan pendek ataupun pakai kembang gantung. Oh, jamin tua dulu ke? Pakai kembang gantung, sarut gini, nama. Akak tu, nampaklah kau ni, batal semaya. Dia kena tutup sampai sini. Kalau kita pakai jubah dah pakai telekun, dah ketak sikit kacing, kaya tak gini. Kalau lubang ni pula tak boleh lah, terbuka. Kau kena tutup sini. Tutup sini. Mudahlah ni, pakai getuh lah. Pakai hok getuh. Kalau kain-kain ni, dia hok telekun, dia labuh, pas bawah. Dia akak pukul dalil lagu tu ke? Tak nampak lah. Kalau celok tak sedok kira lah, hakak gitu nampak lah. Tapi dia jatuh ke bawah dah, hakak gini hukum dia soh, tak ada masalah. Kalau pendek, kaya setengah kain-kain tu jadi sikat-sikatnya ambil. Jadi hakak dia macam buka sebelah kau, waktu batal. Semaya kalau pakai lagi dengan pendek lah. Kalau pakai baju dengan panjang gini dah, tak apa, tak ada masalah apa. Semaya jumu'ah di masjid ataupun di rumah. Orang perempuan afdal semaya di rumah. Jangan keluar daripada rumah. Nabi sebut perempuan kalau dia sembahyang di rumah lebih afdal daripada masjid. Nabi kata jangan kamu halai perempuan untuk pergi ke masjid, cuma beritahu kepada mereka rumah-rumah mereka lebih afdal bagi mereka. Sembahyang di rumah lebih afdal daripada di masjid. Sembahyang dalam bilik, sembahyang dalam bilik lebih afdal daripada sembahyang di rumah. Maknanya kalau boleh ada bilik khas untuk perempuan sembahyang di rumah. Dan Nabi sebut sunat kita buat masjid dalam rumah. Sunat kita buat masjid, satu ruang masjid dalam rumah. Tak sedap bimbang dah. Kita buat satu bilik khas untuk bilik solat, kita niat saja aku wakafkan bilik ni menjadi masjid. Maka bilik tu jadi masjid, perempuan kita boleh intikaf situ, boleh buat apa dia, boleh semaya jumaah situ. Kita semaya masjid afdal. Patu mari masjid ni faedah apa? Kalau ada sebab-sebab tertentu seperti mengaji fardu ain. Waktu tak boleh duduk rumah lah. Duduk rumah kau nak semayang masjid. Masjid ada ngajar fardu ain. Duduk rumah, duduk tengok senior terang. Tak jadi apa. Mari duduk sini lah. Mari ngaji ilmu fardu ain lah. Nama. Kalau tu. Kalau ada sebab-sebab, baru boleh pergi ke masjid. Kalau tak ada sebab, sembahyang di rumah. Lelaki saja dianjurkan untuk semayang di masjid. Rabbana bima anzalta ilayya min khairin fakirun neblah kali. Pada sujud terakhir. Buatlah hamba takut-takut lekat mana sore. Ada salah. Mari Power Rangers mana salah. Ambil ismaya di rumah. Masuk dalam masjid. Patut semaya tahiyatul masjid ni. Moga ada air semaya. Ya kaedah dia sunat nak masuk masjid ada air semaya. Kerana apa? Apabila kita masuk masjid disunat ke semaya. Kalau tak ada air semaya jadi afdalnya bukan kata gapo dia. Masuk dalam masjid tak ada air semaya ni yang itikaf sah boleh pahala. Cuma afdal dengan air sembahya kerana lepas pada masuk kita sunat semaya tahiyatul masjid. Ni masuk ada air semaya dah duduk batal jadi air semaya. Hamba tak terdengar dengar lagu tu jadi terbatal air semaya. Orang kata memang lah jari bersikar kata ko kereta kata memang orang lah kata kok jadi pening lah ni orang duk berkata-kata lah ni tapi kamu tak pernah dengar tu kan. Kalau duduk tu jadi batal air semaya. Dalam mazhab kita benda yang membatalkan air semaya hanya pak saja. Setuh letak kulit lelaki dan perempuan. Sengaja kau tak sengaja kau perempuan tu tua dah umur 150 pun setuh batal air semaya.
Kedua, sentuh kemaluan dengan tapak tangan. Tapak tangan kita ni. Ketiganya, hilang akal. Tidur kau kabur dia. Keempatnya, keluar sesuatu daripada jalan depan, jalan belakang. Empat tu saja membatalkan ismaya. Duduk, ada ismaya, tak patah ismaya. Lagu tu. Tak tahu, takut silap dengar aku ke mana. Tapi tak penuh, tak ada lah. Sekali-sekala. Ya afdal. Boleh pergi. Kita tak marah. Nabi pun tak marah pergi masjid. Cuma dari sudut afdal dan pahala ibadatnya. Ada riwayat kata kalau kita pergi sembahyang Jumaat tak boleh 27. Tak boleh 27. Kerana afdalnya dia sembahyang di rumah, dia buat hak tinggal. Kerana hak boleh 27 ni bagi lelaki saja. Anjuran untuk mari sembahyang Jumaat untuk lelaki. Untuk perempuan tak ada suruh sembahyang berjemaah. Berjemaah boleh di rumah. Sayyidina Aisyah pernah jadi imam kepada sahabat-sahabat tetapi di rumah tidak ada di masjid. Lagu tu. Kalau sore-sore pula masalah pula mai sore ni. Pas lagu mana? Okey, tengoklah kalau boleh berjemaah, jemaah. Kalau ada anak. Kalau tidak gak tengoklah sembahyang di rumah ke sembahyang masjid cuma sembahyang di rumah lebih afdal dah. Sembahyang di rumah lebih afdal. Apa-apa sebab dia? Kecuali nak ngaji ilmu fardu ain saja boleh mari. Ada orang minat bersosial, tahu tak bersosial dah ni. Ambo kalau duk sore jadi kera sumber nak gi sai nak gi sai gi masjid atas nama sai kau gapo dia nampak bersosial panggil eh. Kena kita pula aktif ketua persatuan muslimat apa dah. Gini. Pelik sungguh. Gini, kita masuk dalam masjid ada ismaya. Yeah. Duduk. Lepas pada duduk, habis dah lah waktu tahiyatul masjid. Kalau kita duduk dengan sengaja dan tanpa sebab. Kita kalau masuk masjid, kita duduk dengan tanpa sebab dan tak ada sebab gapo dia. Tak ada hajat gapo dia. Sengaja, maka hukum dia habis dah waktu tahiyatul masjid. Tak boleh semaya dah. Dia bangun pun tak ada dah. Waktu tahiyatul masjid sudah habis kerana dia tak semaya. Tapi kalau dia masuk, dia duduk sebab apa? Leluh. Ganti basikal. Tak ni, kan ganti basikal kata. Siapa tu tak boleh nak semaya yang leluh. Duduk sebentar, rehat sebentar. Bila leluh dia, dia pun bangun tahiyatul masjid. Boleh. Ataupun dia masuk masjid, dia tengok ada air, dia dagu air. Dia pun ambil air, cakap nak minum bila caca. Duduk, minum. Lepas pada sudah minum air, boleh bangun tahiyatul masjid. Ataupun dia tak ingat, dia masuk dalam masjid. Namo tak ingatnya pakai duduk. Allah tak ingat tahiyatul masjid. Bangun semula boleh tahiyatul masjid. Tapi kalau sengaja, ya ingat tahiyatul masjid. Ingat tahiyatul masjid, tahiyatul masjid, tahiyatul. Duduk juga. Sengaja maka habis dah waktu tahiyatul masjid, maka tak boleh buat kerana waktu dia sudah habis. Ya ambil ismaya sekali pula. Jadi semangat nasih Rabbana ke mana. Dia ambil ismaya pula. Maka lagu mana? Pelik sungguh. Kalau dia tubik daripada masjid, dia ambil ismaya masuk boleh payah tahiyatul masjid pula. Dia tak ada kaitan dengan ambil ismaya. Kalau dia tak si ambil ismaya, dia pergi tubik betah kedai tu, tak si tubik kedai tubik ya. Lepas tu masuk semula. Boleh maya tahiyatul masjid selalu. Tak payah ambil ismaya nah. Kalau dia ambil ismaya, ismaya sunat wuduk pula. Sebab kita lepas pada ambil ismaya, sunat kita ismaya dua rakaat, ismaya sunat wuduk. Rasulullah apabila malam Isra' Mi'raj, Nabi dengar selipar Sayyidina Bilal. Sikit. Ketika dia mi'raj atas langit, Nabi dengar selipar. Sebab apa? Sebab tiap-tiap hari Nabi maya subuh dengar selipar Sayyidina Bilal ke lalu kok bira bilik Nabi. Jadi dia perasalah Sayyidina Bilal di jalan lagu mana. Ketika malam mi'raj dengar suara dia dalam syurga. Selipar Sayyidina Bilal ni. Maka Rasulullah kelik ke bumi tanya Sayyidina Bilal, wahai Bilal, kenapa dia amalmu sehingga aku dengarmu seolah-olah duk jalan dah lah ni dalam syurga. Maka Sayyidina Bilal kata, hamba tak ada amalan istimewa, cuma setiap kali hamba terbatal ismaya, hamba akan ambil ismaya dan hamba semaya di warga. Maka waktu kelebihan dia ni. Semaya sunat witir kita nak buat tiga derek boleh. Cuma afdalnya buat dua dan satu. Boleh nak buat tahiyat awal boleh, tak si buat tahiyat awal boleh.
No. Tak si wak tahiyat awal boleh, wak tahiyat awal boleh. Cuma afdalnya macam kita wak biasa, semaya dua rakaat, saja aku sembahya sunat muqaddimah witir nah. Jangan semaya witir, witir itu semaya so. Lepas tu dua rakaat ni dia panggil muqaddimah kepada witir. Saja aku semaya muqaddimah witir dua rakaat kerana Allah Taala. Ataupun saja aku semaya dua rakaat daripada witir. Ah biasa. Witir tu hak so tu. Saja aku semaya sunat witir hak so tu. Hak ni bukan witir lagi. Hak ni dua baru bukan witir. Pas kita kata saja aku semaya muqaddimah witir ataupun dua rakaat daripada witir. Saja kerana Allah Taala. Wisale bangun pula bangun esok rakaat baca qul Allah qul falak qul zinah. Neh macam biasa kita dak buat. Hak tu paling afdal. Tak sih nak buat direct boleh, nak buat direct boleh, nak buat tahiyat awal boleh. Lepas pada tahiyat awal baca petihah sajalah. Macam maghrib lah, macam maghrib lah jadi. Ataupun tak sih baca tahiyat awal baca direct 3 rakaat akhir sekali baru wisale. Witir paling tinggi 11 rakaat. Ada pendapat kata 13 tapi hak muktamadnya 11 rakaat. Sama ada nak buat direct 11 rakaat, nak buat 2-2-2 boleh, nak buat 4-2 capu-capu boleh, nak buat 4-4-3 boleh, nak buat 2-4-4 ikutlah. Oh penting cukup 11. Jangan buat koksi. Sampai 11 saja. Eh. Tu cara dia. Tetapi ni sunat, kita sunat, kita bezakan di antara sembahyang sunat dengan sembahyang fardu. Kalau kita sembahyang witir 3 rakaat direct, jadi nak serupa dengan sembahyang maghrib ni. Maka Nabi kata sunat kita bezakan di antara sembahyang sunat dengan sembahyang fardu. Maka kita sembahyang 2 rakaat baru panggil sunat rakaat. Faham tak? Okey, sembahyang masa sembahyang witir selepas ada kita sembahyang fardu isya. Kita waktu maghrib lah ni, kita pergi musafir, kita jamuk. Jamuk dalam maya isya dah. Okey, nak semaya witir lepas pada tu. Ni waktu maghrib lagi. Boleh dah semaya witir. Oh penting lepas semaya fardu isya. Bukan lepas masuk waktu isya. Lepas semaya fardu isya, siapa orang bel subuh. Lepas tu orang tak bel, tu imam tu bila mati. Pagi malam tadi. Lepas tu tak bel, masuk waktu subuh lah. Tak syarat bel maknanya masuk waktu subuh. Habis dah lah waktu witir. Ada soalan? Mana so? Jangan baloh mungkin kekok. Gini tengok pun nak gocoh dah. Hot depel lah, hot depel, hot depel dulu. Kena-kena tak payah? Dah, kena tak dengar kita tu. Gini. Semaya Jumaat, apa hukum dia tanya perempuan semaya Jumaat berserta dengan jemaah lelaki lah. Hari semaya Jumaat ke? Boleh kau tidak? Hukum dia boleh perempuan sembahyang Jumaat. Tetapi jika tidak berlaku percampuran di antara lelaki dan perempuan. Ada masjid dia cadang dah untuk muslimat. Dia tak buka macam benda kekal lagu tu. Jadi kalau muslimat nak pergi semaya ada ruang tak menyebabkan tak campur dengan sah lelaki, dia pergi semaya Jumaat hukum dia sah tak perlu lagi semaya Zuhur. Tetapi kalau dia pergi macam tempat luar lagu ni, dia pergi sebelah tak bila. Dia kena berepek tak bila. Tak bila adalah tak menikah lagi. Oh tak boleh lagu tu jadi haram perbuatan lagu tu. Tapi kalau tidak ada percampuran, hukum dia sah cukup dah dia tak perlu lagi semaya Zuhur. Jadi bukan kata tak boleh. Tengok keadaan dan suasana dia. Kita royak dah. Ada pendapat kata orang perempuan kalau mari sembahyang berjemaah tak boleh 27. Sebab afdal dianya di rumah. Hak 27 tu bagi lelaki. Ha boleh sonya ada pendapat kata lagu tu. Kerana apa? Kerana hak afdalnya kita sembahyang di rumah. Macam kalau ada program ngaji kau apa dia ha mungkin boleh mari. Tapi kalau tak ada program semata-mata sembahyang, sembahyang di rumah lah lebih afdal. Lebih-lebih lagi kalau rumah tinggal berkubur. Oh, afdal sembahyang di rumah, lipat baju, nama streko baju, nama hantu lagi afdal lagi. Nama. Ni rumah serupa sarang musang. Nama. Tinggal mari sembahyang Jumaat. Moleknya lagu tu ne. Lainlah kalau kita misalnya ada program, ada ngaji, ada ngajar. Kita di samping bukan nak sembahyang Jumaat, nak dengar ngajar. Ada fawaid, ada gapo dia kita duduk rumah duduk tengok sinetron tak ada pedoh juga. Baik mari masjid.
Tapi kalau tak ada gapo-gapo dia macam mari semaya jemaah saja, afdalnya semaya rumah. Sebab orang perempuan ni banyak kena duduk di rumah. Nah, kena banyak duduk di rumah. Biar dia selesa dengan rumah dia, rumahku syurgaku. Biar dia rasa tak selesa apabila keluar daripada rumah. Orang lain ni selesa duduk luar rumah, dalam rumah serabut eh. Tengok kain baju lah, tengok goni lah gapo dia, suka duduk luar rumah. Jangan jadi lagu tu. Nah, Sayyidina Fatimah tak keluar rumah. Kalau betul kita nak ikut Sayyidina Fatimah tak pernah keluar rumah. Ayah dia tanya, wahai Fatimah, gapo dia yang kamu paling suka sekali? Perempuan solehah ni gapo dia yang paling suka, wahai Fatimah? Ayah dia tanya Rasulullah lah. Dia kata, wahai ayah anda, seorang perempuan muslimah paling dia suka, dia tidak melihat lelaki dan lelaki tidak melihat dia. Hak tu dia paling suka sekali. Ni kita suka duduk luar pula. Sayyidina Fatimah tak tubik kecuali waktu malam. Malam baru dia pergi karang air. Karang air timba. Ni menelah atas belakang. Kulit cutera kita buat. Siapa dia meninggal menelah ni. Letak kain lah, letak apa dah, letak gapain kulit ni kan. Grebo ni panggil-panggil gapo dia bahasa. Nilah kau tu kulit ni. Gapo dia panggil grebo ni bahasa. Grebo bahasa gerbah bahasa Arab. Nama grebo air itulah. Kau tu kulit tu, kambing tu isi air. Menelah siapa sini? Togak kamen gandung dia belakang. Ha tu muslimat. Suka duduk di rumah. Tenang duduk di rumah. Kok kita tenang juga. Main game tengok TV. Tengok tenang juga di rumah ni. Kalau tak wihak tu jadi serabut perut juga. Jadi ajar suka di rumah kita. Muslimat ni lagu tu. Dia kena ajar suka duduk di rumah. Nah. Tak ada kerja, jangan tubik duduk di rumah. Kalau ada kerja keperluan kita nak kata kuat. Tak ada kerja, duduk di rumah. Ni tak ada kerja pun cari kerja juga. Eh, tak ada kerja eh. Nak apa dia eh. Telepon, sign dia. Demo tak ada kerja juga. Nama kita ni lagu mana eh. Buat kerja sekali eh. Cutera buat kerja-kerja. Tak mikirlah biar ada kerja. Amu nak minta izin ni. Nak tubik ni. Nama, oyaklah kerja kau dia ikutlah. Demo tepuh orang kau kau dia. Amu nak pergi selamat demo kau ikutlah. Buat lagu mana-mana. Ha. Nyo buat juga kerja nak tubik daripada rumah. Eh. Ha. Dua-dua sama. Dua rakaat. Saja aku semaya muka dua muka di mahwiti dua rakaat kan Allah. Ha oh, segitu belako. Kok witi tu soe saja semaya witi. Eh. Oh. Kita nak maya saja aku semaya dua rakaat daripada witi boleh? Saja aku semaya muka di mahwiti pun boleh belako. Nah. Oh. Oh. Ha. Oh. Gana-gana tu. Oh, tak ada kaitan. Ya tak ada kaitan. Sembahyang witir tak syarat kena sembahyang sunat ba'diyah isya tak syarat. Tak syarat. Nah, kita nak sembahyang witir, mai witirlah dapat pahala sembahyang witir. Tak sis sembahyang sunat ba'diyah ikut kita. Cuma afdalnya lepas pada sembahyang witir jangan sembahyang dah. Kerana Nabi kata, ij'alu akhir salata lailikum alwitra. Jadikan akhir sembahyang malam kamu itu adalah sembahyang witir. Lepas sembahyang witir ni penutup sembahyang malam kita. Afdalnya lepas pada bangun tahajud kita buat. Itu paling afdal. Tapi kalau kita tak yakin boleh bangun tahajud, kita sembahyang lepas pada isya, sembahyang ba'diyah isya, kita sembahyang witir. Lepas tu kita tidur. Oh ni cara Sayyidina Abu Bakar. Cara Sayyidina Umar lepas pada bangun tidur baru buat. Maka balah dua orang itu mari temu Rasulullah. Rasulullah kata betul dua-dua. Cuma Sayyidina Abu Bakar ni di jenis warak. Dia takut dia tidur ke mati, maka dia buat awal. Cara Sayyidina Umar pula orang jenis Masya Allah, jenis suka mujahadah, suka apa dia, memang bangun tengah malam. Ha? Gini. Nah salah nak dari sudut afdal tu memanglah kena sembahyang sunat ba'diyah dulu baru sembahyang sunat witir. Tapi kalau dia sembahyang witir saja pun hukum dia sah dah. Supo kita sembahyang tarawih. Lepas pada mai isya ba'diyah isya kita tak sembahyang, kita pergi sembahyang tarawih. Sedekah sunat ba'diyah isya ni sunat muakkad. Tarawih semuanya sunat ghairu muakkad. Jadi kita tak tahu hak mana lebih afdal. Begitu juga ada orang sembahyang sunat qabliyah isya semangat. Nah, qabliyah isya lah. Mai. Lepas pada mai isya pakai lari belako kelik rumah. Eh pelik sungguh.
Qabliyah Isa tu ghairah mu'akkad, ba'diyah Isa tu mu'akkad. Dia tak tahu mana mu'akkad. Berkali nak semaya di rumah kali. Namo ihtimal lagu tu lah. Ada soalan lagi. Allah ni deh 59 dah seminit lagi. Kalau main bola sepak ni penalti hang. Kita semaya witir dah. Gini. Lepas pada kita semaya isya, kita semaya witir. Lepas tu kita bangun tahajud pula. Lagu mana semaya tu tak ada masalah apa. Cuma tak dapat fadilat tutup sembahyang malam dengan witir. Pahala tetap boleh, cuma tak dapat fadilat tutup sembahyang malam dengan witir. Ada orang kata lepas pada semaya witir jangan semaya. Nampak? Jadi makruh ke apa? Dia dah tidak makruh. Cuma tak dapat fadilat sembahyang tutup sembahyang malam dengan witir. Lagu tu sahaja. Bukan kata makruh, hamba bangun tahajud dah, hamba semaya witir dah. Dah tetap dapat pahala serupa tulung. Cuma fadilat tutup malam. Gitu. Nampak? Sudah. Boleh makanlah muka kita tani. Tanah orang dah kita tani dah. Nak kita tani dah baru tanya hok ni masalah juga kita tani tumbuh. Saya dah lah nak tebal hok ni masalah. Ingat kalau tanah tak ada orang jaga, tanah orang tentu dah bukan tanah kita, tanah orang ni. Kita tak tahu siapa dia, pemilik dia ataupun tahu afdalnya kita pergi tanya dulu. Tapi kalau kita tanya-tanya majlis daerah kau gawa dia dah, kita nanya boleh makan, boleh makan hukum dia. Cuma apabila tuai dia kata tebal, wajib kita kena tebal. Jangan dok, ni pohon ambo tebal apa semua. Bukan hak kita sebab kita tanya atas tanah orang. Jika tanaman kita mengganggu tanah orang, apabila pohon kita besar, maka kawai tu suruh tebal. Tebal kita wajib kena tebal. Kita tebal, kita cabut tanah tu jadi gelonggong. Wajib kena bayar ganti rugi tanah dia jadi gelonggong. Sebab kita tani atas tanah orang. Tapi masa dia tak ada masalah gapo dia, makanlah, tak ada masalah, halal lah kita tani gapo dia. Tapi apabila dia kata cabut, wajib kena cabut. Kalau ada cacat, jadi cacat lah tanah dia. Misalnya kita baja kau jadi macam masalah kau gapo dia, wajib kena bayar ganti rugi kerana merosakkan tanah orang. Kalau dia tak apalah. Pohon ni ambo ambil kat ambo dia. Ke mana? Pohon ambil ambil ambo ke mana? Baloh. Okey, kalau benda pohon itu ada nilai, ada harga, dia kena beli dengan kita. Dengan cara paksa pun tak apa sebab kita tani atas tanah dia. Ambo beli. Ambo tak sini lah. Ambo nak pohon ambo di sini. Dok. Saya mau tebal ke? Ambo nak beli. Nak uwi suruh ambo beli ke, nak suruh ambo tebal? Tebal saya pokok gini. Ha. Kalau ambo suruh tebal, dia mau kena cabut, kena bayar ganti rugi. Ambo pakai bayar ke dia mau pokok dia mau bayar. Cara mudah-mudah gitu. Tu cara nak selesaikan dia. Masa dia tak ada masalah, makailah. Makai batal pun tak apa. Nama bukan kata buah pauh, batal pauh pun nak makai tak ada masalah apa. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya muqallib. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Rabbi.